Halo sahabat Inspirasi News. Demonstrasi menolak gelaran Formula E kembali terjadi pada Senin 13 September 2021 siang. Dalam aksi tersebut, massa yang mengklaim sebagai kelompok Jakarta Bergerak itu mengadakan aksi di depan gedung DPRD DKI Jakarta Jalan Kebon Siri Jakarta Pusat. Demo itu merupakan yang kedua kalinya atau berselang sepekan dari demo pertama pada Senin 6 September. Tuntutan demo pertama dan kedua sama, yaitu ingin agar Dewan membatalkan perhelatan Formula E yang diadakan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan. Anehnya, demo bisa terselenggara pada masa Jakarta menerapkan PPKM level 3. Salah satu aturan PPKM adalah dilarang berkerumun. Di lokasi, para pendemo bahkan sebagian berfoto dengan polisi yang berjaga. Berdasarkan pantauan Republika di lokasi, massa sempat berdatangan dari arah MH Tamrin keluar gerbang DPRD DKI Jalan Kebon Siri. Kami warga Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Bergerak menyatakan menolak dan meminta untuk pembatalan Formula E, jelas Siska Romundor, Humas Jakarta Bergerak saat ditemui di lokasi. Dalam orasinya, Siska meminta Dewan mengusut dana yang digunakan Pemprov DKI untuk menghelat ajang balap mobil listrik tersebut. Namun menurut dia, dana yang mencapai triliunan rupiah itu sangat tidak elok jika digunakan untuk satu hari acara saja. Pemborosan dana yang tidak berdampak positif bagi masyarakat, tutur Siska. Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu baru dibubarkan polisi menjelang azan duhur. Kendati demikian, beberapa perwakilan massa diketahui diizinkan masuk dan melakukan audiensi pengusung interpelasi di gedung DPRD DKI. Demo tersebut mengundang beragam reaksi dari warganet. Salah satunya akun @ekojones77 yang menuliskan, "Gue heran deh, petani mengangkat poster minta diperhatiin ama Pak Ed Jokowi harus ditangkap. Kemudian mahasiswa bentangin poster minta perbaiki KPK ditangkap. Lah ini mereka sautem demo Anies Baswedan malah diajakin selfie segala. Harus dibedain ya perlakuannya," tulisnya. Kalau yang demo PDIP dan PSI disambut humanis lambaian tangan aparat di pinggir jalan. Kalau demo menuntut keadilan IP HRS diburu, ditangkap, dan ditembaki gas air mata dengan dalih PPKM. Di mana keadilan? Tulis akun @ecoboy2.